Kalau kita mengelilingi rumah dulu sebelum akhirnya Pak Rahmat nanti memutuskan seperti apa. Ya, yuk. Nih, kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini area dapur Pak Rahmat. Ya, ini sih. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Repotin ibu mulu, masakin lagi nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Sarif ya? Ibu Tia? Iya. Oh iya. Oh iya, assalamualaikum. Iya. Aduh. Mohon maaf, saya datang pagi-pagi ini. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah udah bangun ya semuanya. Iya, Pak Sarif, ini istrinya Ibu Tia ya. Iya, iya. Istri saya. Ibu, Bapak, saya dengar katanya Bapak sama Ibu punya anak yang udah lulus SMA. Iya, benar. 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 Oh, yang mana? Kodi. Nah, itu yang Kodi Sarul tuh. Oh, ini. Siapa namanya? Puji Sarul. Puji Sarul. Oh. Saya datang kemari sebenarnya karena saya mencari pegawai untuk toko saya. Saya baru saja membuka toko kedua saya. Dan insya Allah toko ini akan dibuka besok. Jadi hari ini saya sedang mencari karyawan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan keluarga ini. Ini adalah kaos agam untuk bekerja besok, ya. Silakan kamu lihat dulu kaosnya. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Bisa bersiap-siap di depan untuk foto keluarga, untuk foto terakhir kali di rumah ini, ya. Rumah ini akan saya perlihatkan kepada arsitek saya. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ikhlas ya. Ya, kalau gitu boleh silakan Bapak Ibu semuanya ikutin Dinda di depan untuk siap-siap. Nanti bisa datang. Pak Rahmat, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini loh rumahnya Bapak Sarif. Gimana kalau kita mengelilingi rumah dulu sebelum akhirnya Pak Rahmat nanti memutuskan seperti apa? Ya, yuk. Nih, kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini area dapur Pak Rahmat. Ya, ini service area versi Bapak Sarif. Iya, betul. Ini kamar mandi ya? Iya, hati-hati Pak Rahmat. Oke. Duh, kamar mandinya juga parah ya, karena itu bolong parah mati. Kalau secara flow untuk ruangnya sih masih bisa lah kita paduin sama yang bisa kita kerjain di bedah rumah nih. Ya, aku lihat sekilas kita di depan, buat lebar lahannya cukup ya untuk bangunannya, walaupun masih ini nih sempit, jadi nanti kita geser nih. Ya, aku coba paling tanya ke Pak Sarif atau tangganya atau keluarganya, posisi sebelah kanan aman nggak kira-kira untuk lahannya? Soalnya aku lihat entah itu jalan
apa? Gang atau sisa tanah. Sisa tanah punya Bapak Sari. Oke. Nah, ini adalah area kamar nih Pak Rahmat. Kamarnya ada di sebelah kanan berarti. Biasanya ditempatin Bapak tuh anak. Ini yang nempatin ada neneknya juga. Oke Pak Rahmat, ya. Semoga nanti tidak ada kendala yang berarti dan semuanya bisa aman dilakukan. Dan rumah ini saya serahkan kepada Pak Rahmat untuk silakan kerjakan oleh tim Pak Rahmat. Paling kita prepare, sedikit-sedikit salin baju, perhubungan sama anak-anak. Ya, kalau gitu saya berangkat dulu untuk membawa mereka jalan-jalan. Oke, hati-hati. Good luck Pak Rahmat. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir sini. Untuk anugerah bedah rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Sarif. Ya, berusia 52 tahun. Bapak Sarif ini adalah seorang bapak keluarga yang berprofesi sebagai seorang kuli pengangkut batu dan juga seorang pencari rongsokan. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada. Pak, posisi dan kondisi rumah Bapak Sarif gimana, Pak? Oke, untuk kondisi jelas sudah sangat memprihatinkan ya, dan insya Allah cukup layak untuk mendapatkan bedah rumah. Untuk posisi cukup rapat dengan rumah tetangganya ya. Jadi sebelum berubuhan, untuk keamanan kalian tolong perhatikan dan harus terlebih dahulu untuk kita potong pada sambungan-sambungan yang rapat dengan rumah tetangganya ya. Untuk arah perubuhan kita bisa arahkan ke arah depan ya. Begitu pula dengan arah perencanaan muka bangunan, tidak ada perubahan. Masih mengikuti pada posisi existing saat ini yang menghadap ke arah jalan lingkungan. Untuk hal ini selalu cukup mudah ya, untuk akses dan mobilisasi material. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses pembedahan rumah Bapak Sarif. Semua siap? Siap. Paham? Paham. Semangat? Semangat. Dan rumah? Semangat. Assalamualaikum Bapak, Ibu, keluarga. Kami dari tim bedah rumah siap merobohkan rumahnya ya Pak ya? Iya, iya. Minta doanya supaya pengerjaannya cepat kelar ya Pak ya? Iya. Bapak Ibu ikhlas? Ikhlas. Ya, terima kasih ya Pak ya. Jalan-jalan, doain mudah-mudahan rumahnya bagus. Amin. Rumahnya cepat jadi. Amin. Terus kita sampai dengan selamat ke tujuan. Amin. Terus nanti keluarga Bapak Sarif juga senang sama rumah yang udah jadi ya Bu ya. Amin. Nah sekarang kita mau jalan-jalan dulu, sampai ketemu lagi nanti ya. Mudah-mudahan kita selamat. Yuk, dadah. Kita jalan dulu ya. Yuk, dadah.
ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Bedah Rumah dan GTV yang telah membantu Bapak Sarif. Beliau layak mendapatkan bantuan bedah rumah karena penghasilannya sangat minim. Pekerjaannya sebagai kuli mengucap batu. Kehidupan Bapak Sarif sangat memprihatinkan. Program Bedah Rumah gratis, tidak dipungut biaya.